Ya, meski disebut tengah berpeluang jadi incaran menjadi baca wapres Prabowo dan juga Ganjar, Gibran Rakabuming Raka justru merespon dengan kelakar jika dirinya menunggu pinangan dari Anies Baswedan untuk menjadi baca wapres 2024. Tapi dari tiga nama bakal capres, Gibran mengaku sih ya inginnya menjadi baca wapres dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS. Menanggapi kelakar ini, Gibran, saudara bakal calon presiden Anies Baswedan sempat bingung. Anies menyebut belum menyampaikan tawaran kepada pihak manapun untuk menjadi calon wakil presidennya, termasuk pada wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Ya tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anis. Oh, <tuh. guluh> uh -huh. Ya. Yeah. lengkap ya mas. Hmm? Ya lengkap. Iya. Yeah. Tapi saya pengennya malah sama Mas Ibas, ya. Yeah. Yeah, semoga ya. Yeah. Komunikasi yeah. mas dengan Mas Ibas. <Gunlar> enggak. Orang tua jalur. Enggak berani lah beliau kan ketua fraksi anak presiden saya enggak berani. Ya yeah. Mas ya, mau coba mana mau opo sih? Menunggu ya. Menunggu. Coba kalau gitu nanti kita dengar dulu lah. <laughs> Iya nanti saya cek dulu dong. Mm -hmm. anis, Tapi ada keinginan soal... mau ketemu nggak pak dengan Ibran? rami oh, oh, gitu. Anis. Beliau kan sibuk wali kota banyak kerjanya. Saya Tapi kan cuma juga belum bayangin juga. Iya yang jadi pertanyaan selanjutnya jika Mahkamah Konstitusi menyetujui batas minimal usia capres dan cawapres adalah 35 tahun. Lalu siapakah kira-kira yang akan merangkul Gibran Rakabuming Raka? Direktur Lembaga Survei Indonesia Jaya Dihanan menilai Prabowo lebih berpotensi menggandeng Gibran untuk merangkul pemilih Presiden Joko Widodo. Sementara akan sulit memasangkan Ganjar dan juga Gibran karena memiliki basis suara yang sama yakni di wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, ada catatan khusus jika akan memasangkan Gibran, masuknya Gibran ke kontestasi pilpres melalui jalur perubahan undang-undang di Mahkamah Konstitusi bisa berdampak pada citra negatif. Lebih berpeluang untuk dijadikan cawapresnya Prabowo Subianto. Kenapa? Karena eh, Prabowo Subianto adalah capres eh, yang kalau ingin memenangkan pertarungan memerlukan dukungan dari para pemilih yang pada tahun 2019 lalu lebih banyak memilih Jokowi memasangkan Ganjar dengan Gibran mungkin eh, akan sulit untuk menambah pundi-pundi suara dari eh, Ganjar. Tetapi ini eh, bisa juga tetap dipasangkan kalau tujuannya adalah untuk mengkonsolidasikan lebih kuat para pendukung Jokowi dan eh, Jokowi bersama PDIP. Ya, sinyal lampu hijau sudah diberikan oleh PDI Perjuangan. Kini peluang Wali Kota Solo dan Putra Sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka Ngeraka, masuk bursa bakal calon wakil presiden 2024 ada di tangan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi.